Halo bro, ketemu bersama saya Wisanggini Vlog. Kali ini saya akan membahas apa manfaat minum air saat berolahraga atau setelah berolahraga. Ya, tentunya air putih. Apa manfaatnya? Berikut pembahasannya. Semoga bermanfaat. Ketika Anda sedang berolahraga atau setelah berolahraga, tentunya Anda merasa kering dan ingin meneguk cairan. Banyak orang memilih minuman berenergi ketika mereka haus saat berolahraga. Tapi, menurut beberapa penelitian, minuman energi tidak bagus untuk kesehatan. Daripada Anda meneruskan pilihan pada minuman berenergi, lebih baik Anda memilih air putih sebagai penghilang rasa haus dan untuk menambah cairan tubuh yang hilang ketika Anda latihan. 75% tubuh kita terdiri dari air. Air hadir dalam sel, ruang di antara sel-sel, dan pembuluh darah. Setiap jenis aktivitas fisik, terutama olahraga, membuat tubuh berkeringat. Dan tubuh akan kehilangan jumlah air sebagai akibat dari tubuh yang otomatis akan mendinginkannya dirinya sendiri. Meski minum air setelah olahraga adalah hal yang wajib untuk dilakukan, namun, minum air putih terlalu banyak dapat menyebabkan hiponatremia. Apa hiponatremia? Hiponatremia adalah kondisi yang terjadi ketika darah Anda menjadi encer karena terlalu banyak minum air sehingga kadar natrium dalam darah Anda turun drastis. Memang hal ini jarang terjadi pada orang dengan aktivitas normal, tapi terkadang terjadi pada atlet seperti pelari maraton yang mengkonsumsi air sangat banyak selama dan sudah berolahraga. Jadi, jangan terlalu banyak untuk minum air, oke? Berikut ini manfaat minum air putih. Pertama, mengatur suhu tubuh. Karena dengan cukupan air yang masuk, akan membantu mengatur suhu tubuh Anda. Kedua, palpitasi jantung. Membantu jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Karena bila kita kekurangan air, maka jantung harus lebih bekerja keras untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Ketiga, mencegah kram otot. Tidak mencukupi air pada saat olahraga juga akan meningkatkan risiko kram otot. Keempat, mual. Tidak mendapatkan air minum setelah latihan dapat menyebabkan mual. Kelima, pusing dan kebingungan. Kurangnya air dalam tubuh menyebabkan sirkulasi darah yang tidak normal ke seluruh tubuh. Ini menghambat masuknya sebagian besar senyawa dalam darah memasuki otak dan kemudian menyebabkan kebingungan pusing. Keenam, penurunan kinerja. Kurang air menghambat kemampuan fisik dan mental seseorang. Hal ini menyebabkan penurunan tingkat kinerja seseorang. Ketujuh, membantu penurunan berat badan. Nah ini, minum air setelah latihan akan membantu dalam penurunan berat badan lo. Biasanya setelah olahraga rutin, Anda akan merasa lapar dan mulai makan sehingga kalori bisa menumpuk. Minum air membuat Anda merasa kenyang, dan kebutuhan untuk lebih banyak kalori akan lebih berkurang. Kelapan, melindungi organ vital. Ya, keseimbangan air dalam tubuh akan bereaksi untuk melindungi organ vital dalam tubuh. Kesimpulannya, idealnya agar mencegah dehidrasi, minumlah air putih sebelum berolahraga dan juga dalam waktu 30 menit setelah berolahraga, guna mengembalikan cairan yang hilang saat berolahraga. Namun, Anda juga harus minum air setiap 10 hingga 20 menit selama latihan atau olahraga. Lakukan dan coba minum air sedikit demi sedikit. Jadi, sudah paham bukan manfaatnya? Jangan lupa minum air putih ya. See you.